teman-teman. Nah, ini kita momen banjir ya. Jadi biar supaya adil, saya mau cek perumahan di Taman Asri Regensi ini. Perumahan subsidi nih. Ini tanggal berapa ya? 7 apa 6 ya? Ada angin. Mantep nih, rumahnya nggak banjir, teman-teman. Wah, cakep ini. Ini perumahan Taman Asri. Dia wah, nggak banjir ya. Bagus ini, bagus. Jadi biar adil, biar nggak pilih-pilih. Ya kan, ini kita cek. Oke lah, lanjut dah. Survei video selanjutnya. Kita akan survei-survei perumahan di mana ya? GSI. GSI Mangga. Kayana Residen. Aja nggak begitu banjir, nggak begitu banjir sih. Ini lagi banjir, muter. Ke Hekayana Residen. Banjir apa enggak? Cek kasih perumahan. Hekayana Residen. Wih, bagus juga ya. Enggak banjir. Cakep juga lah Hekayana Residen. Rumahnya enggak banjir tuh. Lumayan lah. Sampai ke dalam. Wow. Ya, banjir juga ya. Woi, lumayan bagus sih, nggak begitu banjir. Belakangnya Rafa. Ini dia Hekayana Residen. Iya, itu dulu. Ternyata nggak banjir teman-teman ya. Beda sama perubahan yang saya upload itu. Oke, ini balik lagi lah, kita jalan-jalan. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya, jadi biar tahu teman-teman bisa pilih nih perumahan mana yang rekomendasi. Jadi biar supaya tidak apa ya, tidak terjadi fitnah, fitnah di antara kita. Kalau fitnah itu dosa. Oke, tadi udah satu Taman Asri, Hekayana. Terus apa lagi ya? Sekarang Bumi Sri Mahendra. Gria Sri Mahendra. Sekarang Bumi Sri Mahendra. Gria Sri Mahendra. Kita ke Bumi Sri Mahendra. Sekarang kita belok. Oke ya. Kita proger. Proger. Ini suaranya pasti berasa pernah nggak pakai mic kondensor. Cek perumahannya. Oh, ini perumahan di Bumi Sri Mahendra. Enggak begitu parah sih banjirnya. Enggak begitu parah, cuma di jalannya aja. Wow,
sampai ujung ya, cuma sampai jalan doang nih di Bumi Serama Indah. Jalannya aja sih, kita balik lagi lah. Masih ada di perumahan di Serama ini yang kita telusuri buat survei-survei dan rekomendasi. Kita keluar dulu lah. Tetap pantau terus teman-teman. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe. Subscribe video ini. Subscribe videonya, jangan lupa dikonfirmasi. Sekarang kita ke perumahan Green Semai Residen ya. Green Semai Residen. Kita belok. Ini kita masuk daerah namanya Kampung Paling Kendal. Durasi. Nanti mentok-mentok ujungnya sampai di Arafa Residen. Jadi biar jelas cuman mana yang banjir, mana perumahan yang enggak. Biar real, detail. Masih lurus lagi lah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita cek lokasi karena kebetulan saya lagi ada di Tambun. Kalau hari Senin biasanya ini saya di rumah, enggak di Tambun. Karena berhubung Senin hujan, enggak bisa pulang, jadinya ada yang banjir, saya mau cek perumahan buat rekomendasi, referensi, pilihan rumah murah ya kan, rumah-rumah subsidi lah. Kita masuk ke Green Semai Residen, perumahannya. Wih, gila, ternyata perumahannya nggak banjir loh, hebat, luar biasa loh, keren. Wow, mantap, ini asli mantap, luar biasa. Wih, gila. Wah, hebat-hebat. Tapi nggak tahu ya kalau tahun baru nih dia banjir apa enggak. Ini sebelahnya tuh perumahan Mutiara Simah ya, kita cek ya. Langsung aja cekidot sampai Arafa Residen. Ya, terus mantau-mantau, subscribe. Ya cuma genangan air. Ini apa ya, bisa dikatakan apa ya? Bagus sih. Bagus. Jadi untuk arsiteknya bagus ya, selalu banjir apa ya, ya cakep-cakep. Oke, nanti cek list on ntar di ujung-ujung nyampe nya ke di perumahan saya. Tapi kalau ini kita jeda ya kan, tahu rumahnya di mana, biar katanya kan daerah ini banjir, paling banjir parah. Ini namanya Kampung Paling Kendal, ini udah rame. Kita langsung aja ya, kita mau lihat yang mana yang banjir apa enggak. Kita belok, woles 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 woles. Aduh, sampai lupa 5 hour. Pilihan lah, jadi apa ya, supaya tidak ada fitnah di antara kita ya, enggak fitnah-fitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari apa ya, dari nyolong. Bukan. Nah, ini kita masuk, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Wah, ini kita masuk daerah apa ya, kalau di Serama ini Kaleng Kendal, Kampung Kaleng Kendal. Ini kita akan masuk ke perumahan yang lagi viral juga sih kalau di iklan di Facebook, medsos. Namanya perumahan apa ya, Mutiara Serimahi Residen. Jadi kita berkompetisi nih, kalau sekarang ini kita berkompetisi, developer kompetisi semuanya, karena hidup ini penuh dengan kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi, itu bukan kehidupan namanya. Jadi seperti itu. Oke, kita cek nih. Kita kayaknya udah mau nyampe di gerbang perumahan Mutiara
Saya belum pernah survei ini sekali lah, mau survei lah ngambil-ngambil video. Wah, jangan-jangan habis baterai. Enggak kuat lobet ya. Hop. Oh, lobet bros.